Pusat Pembelanjaan Citra Niaga yang pernah meraih Aga Khan Award kini akan terus kembali dibangkitkan lagi masa kejayaannya. Berbagai upaya terus dilakukan, termasuk kali ini dengan menggelar Puncak Hari Anak Nasional atau HAN 2022 tingkat Kota Samarinda di area Citra Niaga Senin 1 Agustus 2022. Wali Kota Samarinda Dr. Haji Andi Harun hadir bersama Wakil Wali Kota Samarinda Dr. Haji Rusmadi, Bunda PAUD Kota Samarinda Hajah Rinda Wahyuni Andi Harun, Ketua Pokja Bunda PAUD Hajah Herli Warsita Rusmadi, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DP2PA Samarinda Fitterman, Kepala OPD terkait, Camat dan Lurah, Bunda PAUD Kecamatan, serta ratusan anak-anak turut bergembira. Tujuan peringatan Hari Anak Nasional tahun 2022 melalui tema Anak Terlindungi, Indonesia Maju. Menurut Wali Kota merupakan sebuah manifestasi kesadaran dari masyarakat dan keluarga untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan bagi anak-anak. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, kami atas nama Bunda PAUD Kota Samarinda sekali lagi turut mengucapkan Selamat Hari Anak Nasional tahun 2022 dengan tema Anak Terlindungi Indonesia Maju. Momen ini menjadi sangat penting sekali untuk kita rayakan bersama-sama, sebagaimana tujuannya adalah sebagai bentuk penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan pada hak anak sebagai calon generasi penerus bangsa yang kuat, tangguh, dan calon pemimpin masa depan yang berbudi luhur, sopan santun, cerdas, dan punya iman takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Karena membangun karakter anak dikatakan sudah dimulai dari kandungan, terlebih lagi pada usia dini. Peringatan Hari Anak Nasional dimaknai sebagai bentuk kepedulian seluruh bangsa terhadap perlindungan anak di Indonesia agar tumbuh dan berkembang secara optimal. Caranya adalah dengan mendorong keluarga menjadi lembaga pertama dan utama dalam memberikan perlindungan, sehingga akan menghasilkan generasi penerus yang sehat, cerdas, ceria, berakhlak mulia, dan juga cinta tanah air. Tujuan dari memperingati Hari Anak Nasional tahun 2022 ini yang bertemakan Anak Terlindungi Indonesia Maju, yaitu merupakan sebuah manifestasi kesadaran dari masyarakat dan keluarga untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan bagi anak-anak. Ini menjadi tindakan kolektif dan upaya untuk memenuhi setiap hak dari anak-anak kita, anak-anak masa depan bangsa, sebagai roda penggerak di masa yang akan datang. Dan pada kesempatan yang baik ini saya juga akan berjanji, tentu bersama Pak Wakil Wali Kota, tahun depan Hari Anak Nasional akan kita meriahkan dengan seperiah mungkin. Acara peringatan Hari Anak Nasional tahun 2022 juga dimeriahkan dengan tarian dan paduan suara yang dimainkan dan dinyanyikan oleh anak-anak pelajar TK dan SD.